Welcome back Sobat Dunia, dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, kita langsung aja gaskeun, ya kan? Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Media asing kembali menyoroti ibu kota baru Indonesia Nusantara. Kali ini media Perancis AFP dalam artikel New Indonesia Capital Imperialization's Eden with Ecological Disaster. Media itu memaparkan bagaimana Nusantara akan menggantikan Jakarta yang terancam tenggelam dan juga tercemar karena politik. Namun perjalanan kebentangan hijau luas titik nol Nusantara mengungkapkan skala potensi dampak ibu kota baru terhadap kawasan keanekaragaman hayati yang menjadi rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan. Dengan menyerap pecinta lingkungan, media itu juga memperingatkan pembangunan kota metropolis baru akan mempercepat penggundulan hutan. Ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Padahal hutan Kalimantan adalah salah satu bentangan hutan hujan tropis terbesar dan juga tertua di dunia. Diperkirakan berusia lebih dari 100 juta tahun, ini akan menjadi bencana ekologi besar-besaran Nusantara di tahun 2045 akan menampung 1,9 juta penduduk, mengimpor gelombang manusia dan industri ke wilayah itu. Dan ini dikhawatirkan mengganggu rumah bagi berlindungnya sejumlah satwa, mulai dari monyet berhidung panjang, macan dahan, kerak ekor babi, kelelawar hingga badak langka. Media itu juga memuat bagaimana Indonesia memiliki tingkat deforestasi tertinggi di dunia terkait dengan pertambangan, pertanian, dan juga penerbangan. Di sisi lain, para pegiat media sosial berpendapat bahwa ada kecemburuan sosial yang menyebabkan Uni Eropa dengan berturut-turut menggugat apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pada dasarnya, Presiden mengumumkan soal peringkat ekonomi negara dunia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 di Gedung B Jakarta pada Senin pagi. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2022 indeks harga saham gabungan mampu tumbuh positif di tengah penurunannya dialami oleh bursa di negara lain. Kita patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1% dibanding bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam, kata Presiden. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global market cave, juga tumbuh 15% sampai angka 9.499 triliun. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah tumbuh lensi ekonomi global di tahun 2022. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen dan baku hantam di kolom komentar.